Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya di Mas Gendari Putra. Kali ini kita akan menyelesaikan tugas akhir master camp dengan membuat sebuah mold atau cetakan yang berfungsi untuk sebagai cetakan molding dari catur atau bidang catur. Di sini untuk bagian yang pertama, di sini menggunakan high speed dynamic of the rough. Yang kedua ada equal scoop. Oke, itu untuk equipment yang digunakan. Untuk diameternya ada diameter 5 menggunakan ball nose end mill, dan juga untuk yang equal scoop-nya menggunakan ball mill menggunakan tool yang sama. Oke, untuk selanjutnya simulasinya seperti ini. Di simulasi. Dan kita play. Ini untuk cetakan yang pertama. Selanjutnya untuk cetakan yang kedua menggunakan ini untuk cetakan yang kedua menggunakan Dynamic of the Rough sama menggunakan tool pahat yang sama dan juga equal scoop dengan tool pahat yang sama. Lanjutnya langsung aja kita simulasikan.
Oke, langsung aja kita simulasikan. Ya dikompres pakai es batu. Ayo makan. Masuk berikut. Dan sana, atau gimana? Yang coklat itu. Masih pakai enggak Pak? Malam kan hasil yang masih pakai dia. Oke, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.